Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru, menarik dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada vitamin dari Bunda Lesti Kejora. Penasaran kan? Kira-kira vitamin apa nih yang Mimin akan informasikan kepada para sahabat semuanya? Untuk itu simak video Mimin sampai habis ya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia nih dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. Siapa aja yang udah nonton vlog terbarunya Leslar di channel YouTube-nya Leslar Entertainment, yuk angkat tangan nih. Kalau Mimin udah berkali-kali ya, Masya Allah, benar-benar bikin baper. Di endingnya nih bikin Mimin senyum-senyum sendiri. Kira-kira ada yang sama nggak ya? Pas part ketika Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar bilang nih saling perhatian ya. Katanya Bunda Lesti Kejora nggak mau dicuekin. Kira-kira Papa Bilar cuek nggak sama Dede? Namun di sini langsung dijawab sama Papa Bilar, enggak dong. Katanya Dede ini benar-benar luar biasa bagi Papa Bilar, dan Papa Bilar selalu perhatian sama Bunda Lesti. Masya Allah, benar-benar bikin salting ya. Dan Lesti Kejora mau kayak gimana, kerudungnya tetap cantik dan salfok sama hijabnya lucu ya. Perhatian-perhatian buat warga Konoha, pokoknya dilarang baper. Soalnya mereka udah halal ya guys. Tapi bener guys, setelah halal makin baper ya dan makin bucin, Masya Allah. Doa yang terbaik buat Leslar. Kemudian juga di kabar selanjutnya, ada unggahan terbaru di instastorynya Bunda Lesti. Bahkan langsung diunggah di Instagram pribadinya. Masya Allah, ini foto terbaru dari Bunda Lesti. Pokoknya no timbun-timbun, langsung di up, langsung diunggah ya para sahabat. Ini benar-benar cantik banget. Makin kesini makin cantik auranya, aura-aura nih guys. Dan salfok juga sama caption Bunda Lesti Kejora yang menuliskan cukup satu emoticon. Ini bunga ataukah bintang nih guys. Yang jelas ini Kejora yang selalu bersinar. Langsung banjir komentar ya, dan langsung tuai pujian penampilan dari Bunda Lesti Kejora. Ada Fahrid Mufa Macetar berkomentar, Masya Allah lope-lope buat Bunda Lesti. Kemudian ada akun Instagram Ferrari Kuning 224, Masya Allah cakep banget dah ah. Pokoknya benar-benar bikin bahagia penampilan Bunda Lesti. OOTD-nya keren. Ulala cetar membahana. Kemudian juga di kabar berikutnya, ada komentar dari Official Adi Collection, Masya Allah baby. Serta ada Ricardo Sigli Soleha. Dan banyak sekali yang berkomentar, diantaranya ada Dr. Siska, Neng Gelis Lope-Lope. Oke, untuk komentar berikutnya ada akun Setio Dani, Masya Allah tabarakallah, sehat dan bahagia selalu ya Bunda Lesti kesayangan. Makin hari makin cantik aja bundanya Abang El, Masya Allah bikin bener-bener baper meleleh. Kemudian di kabar selanjutnya ada unggahan dari Mas Gongli, dimana Mas Gongli lagi bersama Pak Bos dan Bu Bos Leslar Entertainment, yakni
Lesti dan Rizky Billar yang menghadiri acara premier Dinda How dengan lagunya Cinta Subuh. Jangan lupa juga, selain Mas Gong Li, ada unggahan dari Papa Rizky Billar juga yang memberikan semangat ya kepada Dinda How dan Rey Embayang. Kemudian juga doa untuk sahabat ya, dan juga pasangan yang benar-benar bikin bahagia juga, ada Rey Embayang dan Dinda How ya, yang tentunya lagi live premiere nih guys untuk lagunya Cinta Subuh. Sukses selalu buat Dinda How dan Rey Embayang. Dan tak lupa juga ada doa dari Kakak Rizky Billar ya, khusus sukses ya buat kalian Dinda How dan Rey Embayang. Mudah-mudahan lancar terus, amin ya robbal alamin. Kemudian Bunda Lesti Kejora juga mengunggah postingan Dinda How dan Rey Embayang dan benar-benar live premiere Cinta Subuh bersama Dinda How dan Rey Embayang ya. Doa dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar semoga diijabah, amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.